Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Noi TV. Di kesempatan kali ini saya akan membahas video tentang aplikasi penghasil rupiah, yaitu aplikasi Like Share. Jadi seperti ini bentuk aplikasinya. Saya sudah daftar, daftarnya gampang kok. Nah, sekarang saya tinggal masuk dulu. Ini kita mengisi sandinya. Setelah itu kita masuk. Jadi di aplikasi ini kita bisa menghasilkan perharinya 10.000, kurang lebih 11.000 ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini tugasnya gampang kok. Kita tinggal masuk ke kolom YouTube dan lain-lain nih, seperti ini. Ini daftar tugasnya, kita menerima tugasnya nih. Nah, kita terima tugasnya dulu. Setelah itu dia sukses. Oke, sukses. Kita kembali, karena per harinya itu dia dikasih 3 tugas ya teman-teman ya. 3 tugas, kita masuk ke tugasnya. Jadi seperti tiap satu tugas itu dia dibayar Rp3.600. Begitu teman-teman. Rp3.600. Nah, seperti ini. Nah, caranya YouTube itu meminta kita like atau follow. Berarti kita buka aja tautannya. Kita buka tautan. Nah, kita dimasukkan langsung ke YouTube tersebut. Nah, kita tinggal like dan subscribe, terus kita screenshot. Nah, setelah kita screenshot, kita kembali kita masukin ke file yang ini nih. Nah, dia minta file dan kita masukin. Nah, setelah dia mengunggah, setelah berhasil, langsung kita kirim. Oke, pengiriman dalam proses menghantar. Nah, jadi per satu like dan subscriber itu kita dibayar sebesar Rp3.600. Begitu teman-teman. Nah, ini yang berhasil di udah begitu. Nah, ini yang berhasil nih. Ini yang berhasilnya, dan saya masih baru 2 hari. Nah, ini setelah dia berhasil selesai dan kita coba melihat sudah masuk apa belum. Nah, ini total saya 2 hari gabung. 2 hari gabung itu perharinya mendapatkan 10.800 teman-teman sekalian. Pendapatan hari ini saya tadi kan baru satu ya. Nah, saya dapat 3.600 dan langsung bertambah jadi 25.200. Nah, begitu teman-teman. Nah, banyak yang bertanya setelah berapa besar duit yang di dalam uang kita yang di dalam ini agar bisa diproses WD kan. Nah, kita coba melihat proses WD-nya teman-teman. Nah, proses WD-nya itu kita disuruh memasukkan nomor rekening. Nomor rekening. Nah, setelah nomor rekening, minimal untuk penarikan uangnya itu 500.000 teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu melakukan tiap hari, kita sehari itu diberikan 3 tugas ya teman-teman ya. Setelah 3 tugas itu berarti 10.800 per harinya. Untuk mencapai 500.000 berarti kita lebih kurang sekitar 48 hari kali ya. Nah, kita bisa tarik sebesar 500.000. Nah,
tapi harus mengisi akunnya dulu. Nah, sedangkan saya masih 25.200. Saya baru 3 hari gabung, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, kalau yang untuk anggota biasa kita mendapatkan 3 kali tugas hariannya. Nah, untuk yang jangkar ini dia mendapat 8 kali, tapi dengan catatan kita harus transfer dulu atau deposit dulu sebesar 600.000 untuk menjadi agar menjadi naik lagi atau di update, tapi dengan tugas harian 8 kali. Berarti kalau 8 dikali 3.600, ya teman-teman bisa kaliin sendiri seperti itu. Nah, di sini teman-teman, di sini itu ada nih, kalau untuk jangkar kita harganya 600.000, jumlah tugasnya 8 tugas per hari. Total per harinya kita mendapatkan 28.800. Penghasilan bulanan kita itu sebesar 864.000. Berarti kalau kita deposit 600.000, kita mendapatkan bulanan itu 864.000. Dan total per tahunnya sekitar 10.512.000 pendapatan tahunannya, begitu teman-teman. Nah, di situ tertera. Nah, jadi kalau teman-teman sekalian iseng-iseng berhadiah gitu ya, untuk mendapatkan 10.000 sehari, lumayan kan? Ya, kita bisa untuk share di Facebook, share di YouTube, atau share di TikTok, atau share di WhatsApp, begitu teman-teman sekalian. Nah, seperti ini menambahkannya. Namun kalau untuk cara mendaftarkannya gampang loh teman-teman ya. Teman-teman tinggal klik, nanti saya sertakan ada di deskripsi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal klik aja, teman-teman langsung dibawa ke aplikasinya gitu teman-teman. Ya, begitu sih teman-teman. Kebetulan tugas saya cuma ada 3 per harinya ya, dan berhasil terus setiap harinya. Kita cuma begitu aja kok tugasnya, gampang lah ya, sambil tidur-tidur, apalagi di situasi seperti ini corona, kita bisa menghasilkan uang kan lumayan juga tuh teman-teman. Anggap aja kita iseng-iseng cuman like, subscribe, lalu kita screenshot. Oke, lalu kembali masukin filenya, lalu kirim. Nah, begitu teman-teman. Ini gampang banget kalau menurut saya gitu ya. Kita cuma klik like, subscribe, tinggal kirim. Kita digaji 3.600 rupiah per satu tugas. Kalau untuk anggota biasa kita cuma dapat 3 tugas, berarti kita mendapatkan 10.800 teman-teman sekalian. Begitu. Nah, sudah. Hari ini saya mendapatkan sekitar 30.000, sudah 3 hari teman-teman ya. Semoga teman-teman yang lain kalau mau ikutan tinggal klik aja link di deskripsi saya, biar Anda langsung ditujukan ke alamatnya langsung tuh teman-teman. Sudah pertama kan 28.800 gitu teman-teman. Pendapatan hari ini 7.200, karena satu lagi nih tugas saya masih belum selesai nih, jadi saya dapatnya 7.200. Oke teman-teman sekalian, mungkin seperti itu. Semoga teman-teman sekalian jika ingin mencoba seperti itu. Tapi kalau teman-teman takut untuk deposit, ya mending jangan deposit dulu. Kita gak apa-apa deh, 3 tugas aja sehari, kita coba nanti withdrawnya setelah 500.000 seperti apa, berhasil atau tidak, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe agar saya semangat untuk menambahkan video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Bye.